matangnya bos. Wah, pas. Belum berhasil, coba lagi bos. Inilah teknik menangkap apa ini bos? Gurame ya, tanpa pancing ya. Ayo. Sedang bos, ukurannya bos. Bapas. Belum berhasil, coba lagi bos. Kita akan pesta gurame malam ini. Dapat bos. Tanpa pancing ini ya. Tanpa pancing. Tanpa apa itu keramba ya. Wah. Hasil gurame kita sore ini. Ini dapat mancing. Bos. Bos, bos, bos. Belum pernah dikep. Karena mancing cuma dapat segini, terpaksa turun tangan. Puh, tanah semua ini. Wah, angkat bos. Inilah guraminya bos. Iya, terus. Wah, ukur, ukur. Nah, ini dia gurami kita bos. Bapas. Ukuran berapa kilo ini bos? Sekitar kurang lebih 3 kilo. 3 kilo ini ya? Ya. Iya, iya, siap, siap. Kita cuci dulu ya, bos. Cuci dulu. Mandi gurame, bos. Wah. Seru, seru. Ini, bos. Ini guraminya, bos ya? Ya. Dipoto, bos ya? Iya, siap. 1 2 3. Mantap sekali, bos. Coba lurusin, bos. Mana ini, bos? Gini, bos. Bos, bisa juga bos. Pokoknya inilah ya, berapa tadi, berapa kilo? Sekitar 4-3 kilo bos. Mantap. Ambil ya bos, matiin bos. Terus. Jadi ini kolam penangkarannya bos ya? Ya. Ada berapa guramenya? Alhamdulillah ada sekitar 30 ekor. Wah, 30 ekor ternyata. Gurame di kolam kecil seperti ini. Bos, bos, bos. Hah? Ini ya? Luar biasa ini bos. Mantap sekali, mantap sekali. Mantap ya bos ya. Foto bos, foto bos, foto bos. Siap. Nah, bagaimana tenaganya bos? Ah ya kalau main bos. Udah bos embernya bos ini bos. Mancing tidak dapat, dapat tapi sedikit. Nih. Terpaksa turun tangan. Ini pancing ini. Suasana sore hari ini bos, bos. Mantap sekali ini. Kolamnya. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Nah, ternyata masih. Ini dia guraminya. Iya, iya, ayo terus, bosku. Siap untuk dibakar malam ini. Terima kasih, dadah.